Oke, baiklah. Hari ini saya berada di Desa Merambang, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Dan saya kebetulan singgah di desa ini, lalu singgah pula ke rumah adat yang ada di Desa Merambang. Ini kalau tidak salah, nama rumah adatnya adalah rumah adat atau kita bisa sebut biasa di Kalteng ini dengan sebutan Betang, Betang Saiban Bulau kalau tidak salah namanya. Koreksi jika saya salah dalam menyebutkan nama Betang ini. Nah, ini adalah kondisi bagian depan. Ini tangganya. Kemungkinan kalau zaman dulu tangga Betang ini masih pakai kayu bulat. Ini kita coba naik. Nah, inilah kondisinya. Di bagian depan mungkin ini sudah ada pemugaran, sudah direhab. Namun tidak merubah dari bentuk aslinya. Nah, ini dia. Nah, ini juga ada sapundu yang ada di sebelah rumah adat ini, rumah Betang. Nah, itu rumah adat biasanya untuk berkumpul juga. Kalau ini ya adalah rumah Betang peninggalan zaman dulu. Ini nggak tahu seperti apa dalamnya, namun saya belum izin untuk masuk, jadi tidak usah masuk saja. Kita turun lagi. Nah, ini dia bagian tiang daripada Betang Saiban Bulau. Ini ukurannya besar, tiang bulat semua. Nah, ini dia sapundu. Ini harusnya sudah puluhan, bahkan mungkin bisa ratusan tahun sudah sapunduknya. Ini ada tiang pantar juga. Ini sebagian tiang pantar sudah roboh begitu. Nah, ini sapunduknya. Nah, ini tiang pantar juga itu. Ada sekitar 4 tiang pantar yang sudah roboh. Nah, ini sapunduk juga. Wah, ini dia bagian samping dari rumah adat. Besar ini rumah adatnya. Menurut saya ini rumah adat atau rumah Betang yang ukurannya besar kalau untuk di Kabupaten Lamandau. Nah, ini jadi kiri kanannya ada sapunduk. Kondisi sapunduknya memang tidak utuh lagi dia. Ini sapunduknya dengan kayu bulat yang besar. Untuk usia memang ini kalau menurut saya mungkin sudah ratusan. Nah, ini bagian samping dari Betangnya. Coba kita ke belakang. Nah, ini bagian bawahnya. Ini kayu ulin bulat semua. Untuk panjang dan lebar sendiri saya kurang tahu, yang pasti ini cukup lebar dan panjang. Nah, di area Betang ini sendiri juga ada tiang pantar yang berjejer cukup banyak. Saya baru pernah melihat tiang pantar yang sebanyak ini. Mantap. Kita lihat di bagian belakang. Nah, ini bagian belakang daripada Betang Saiban Bulau. Nah, ini bagian belakang Betang. Sayang sekali kita tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk, kita bisa lihat bagian dalamnya. Nah, ini dia ternyata
tiang pantarnya juga ada beberapa yang roboh. Nah, ini ukurannya besar. Ini tiang pantar. Depan tadi 4, kemudian di sini roboh 4, berarti 8. Ini ukurannya sangat-sangat besar sekali. Tiang pantar ini. Ini peninggalan kehidupan Dayak pada masa lalu. Nah, ini tiang pantar yang masih berdiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mungkin masih ada sekitar 13 tiang pantar yang masih berdiri kokoh. Luar biasa sekali peninggalan kehidupan orang Dayak pada masa lalu yang masih sangat kental adat budayanya dari dulu dan diharapkan sampai sekarang pun masih kental. Nah, ini dia tiang pantar. Ada sedikit ukiran-ukiran di tiang pantar ini. Nah, ini ada yang roboh juga, salah satu tiang pantar. Jadi memang di Desa Merambang ini saya kemarin cuma mendengar kalau banyak tiang pantarnya, dan sekarang saya melihat ternyata memang benar tiang pantarnya sangat banyak. Luar biasa. Nah, ini dia tiang pantar. Nah, ini pemandangan daripada rumah Betang yang ada di Desa Merambang, Kabupaten Lamandau. Sangat luar biasa. Kita kembali lagi ke belakang. Nah, di situ dia ada pemakaman juga, kuburan. Nah, ini yang pantarnya sampai ke sana, namun sudah ditutupi oleh rumput-rumput yang pantar ini. Sangat banyak sekali, berjejer. Inilah kekhasan daripada kita orang Dayak dengan adat budaya yang banyak yang meninggalkan sampai saat ini sisa-sisa kehidupan masa lalu. Seni budaya, adat juga daripada yang ada di Kalimantan. Oke, baiklah. Ini dia, kita balik saja. Kita kembali ke depan. Aduh. Baiklah, mungkin itu saja singkat dari saya tentang rumah adat, kemudian tiang pantar, lalu ada sapundu yang ada di Desa Merambang ini. Jika ada kata-kata yang salah, silakan dikoreksi. Terima kasih sebelumnya.